Hai, apa khabar semua Yubizan? Untuk pengetahuan semua, baru-baru ini satu seminar telah diadakan di Uni KL Business School. Seminar yang bertajuk Young Entrepreneur bertempat di Level 11 dihadiri oleh pelajar dan staf Uni KL. Muhammad Adam bin Patali atau dikenali sebagai Adam, pemilik kedai Photo State Republic, hadir bersama-sama untuk memberi dan berkongsi pengalaman beliau sebagai usahawan muda. Siapa sangka, tuah ayam nampak di taji. Tuah manusia siapa yang tahu? Bermula dengan menjual nasi lemak di sekolah rendah, mahasiswa jurusan multimedia semester akhir di Uni KL kini berjaya memiliki sebuah perniagaan yang jarang diceburi oleh usahawan muda kini. Waktu saya sekolah rendah, saya akan pergi sekolah kebangsaan. Bila saya pergi, saya akan jual nasi lemak. Ini favorite lah, jual nasi lemak di sekolah. Tapi orang pelik, budak ni bawa beg besar tapi pegang buku. Mesti cakap, budak ni bagus, pandai belajar, dia cakap itu. Tapi dia tak tahu dalam beg tu penuh nasi lemak. Yang ini adalah buku. Usaha beliau selama ini semata-mata menimba pengalaman dan mencari rezeki yang halal telah membuka mata banyak pihak. Tak pandai pun. Saya ni bukan orang yang jenis yang dia minat belajar tapi saya suka kerja. Kadang-kadang saya akan curi masa saya pergi kerja. Saya kerja catering, saya kerja kapal, saya import-export kereta. Bukan import yang juta-juta tak, driver je. Driver saja. Kereta masuk ke kapal and then loading lah macam tu ke kapal. Okay. Found booty, covered booty, bad booty, shredded booty, part of that booty, bad booty, sadder booty, wide booty, wider booty, double wide booty. Selain itu, terdapat juga sesi soal jawab yang dijalankan oleh pihak penganjur. Kita jangan research orang lain untuk business kan, macam tak quality. Tapi that's the fact. Macam kita boleh compare dengan China kan, memanglah sebenarnya orang lain baru start kan. Tapi satu kita bagi support lah kat orang lain, tapi outcome dia sangat-sangat mengecewakan. Tapi jangan saya. Sebab saya ni orang, saya yang menentukan arah ini. So alhamdulillah, saya sikit. Tengoklah kawan-kawan kita ini. Aku mendengar ucapan dari Encik Adam. Wake up booty, breakfast booty, lunch booty, supper booty, dinner booty, expensive booty, cheap booty, buffet booty, hot booty, cold booty, take out booty, delivery booty. Baiklah, mari kita dengar pandangan seorang pelajar mengenai seminar ini. Okay, alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk menghadiri ceramah yang disampaikan oleh Encik Adam Patali. Okay, memandangkan saya daripada pelajar bisnes di UKL sendiri, mungkin selama ini saya hanya memperoleh secara teori. Tetapi hari ini saya dapat dengar dan berkongsi pengalaman bersama beliau, jatuh bangun beliau, bagaimana beliau memulakan semua perniagaan itu dengan modal yang sedikit dan terhad. Jadi saya sebagai student saya rasa amat berbangga dapat menghadiri seminar hari ini dan saya berharap ilmu yang saya peroleh, pengalaman dan kekuatan di masa akan dapat saya akan dapat gunakan dengan sebaiknya di masa akan datang. Terima kasih. Yeah. Saya Ahmad Syimbe Ramazlan selaku chairman untuk event hari ini. Bersama saya adalah Encik Adam Patali yang sudi datang dan memberi perkongsian ilmu kepada student di UBIS di Universiti Kuala Lumpur. Dan Encik Adam, jika boleh beri sedikit kata-kata semangat kepada para UBISin semua. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua student Uniti Azim School yang berminat untuk berniaga ataupun mencuburi bidang keusahawanan, ingatlah, kalau ada rezeki tu tak kemana. Dan jangan putus asa. Segala dugaan yang datang pada yang datang pada anda, sebenarnya itu adalah untuk menentukan siapa anda di masa depan. Yeah, this is so nice.